Fenomena astronomis strawberry supermoon akan terjadi pada 24 Juni 2021 dan dapat disaksikan di Indonesia. Peneliti Pusat Sains dan Antariksa Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN, Andi Pangeran mengatakan strawberry supermoon adalah bulan purnama super yang terjadi di pekan ketiga bulan Juni. Menurutnya, fenomena ini dinamai strawberry supermoon karena berdasarkan almanak tradisional petani di Amerika Serikat. Sementara bulan Juni merupakan bulan ketika buah strawberry sudah matang atau siap dipanen. Biasanya hal ini ditandakan dengan berwarna kemerahan. Wilayah Indonesia dapat menyaksikan strawberry supermoon ini sejak beberapa menit sebelum terbenam matahari dari arah timur tenggara. Kemudian, berkulminasi atau mencapai titik tertinggi di arah selatan sekitar tengah malam. Fenomena tersebut akan berakhir atau terbenam beberapa menit setelah terbit matahari dari arah barat daya. Menariknya, seluruh wilayah Indonesia dikabarkan dapat menyaksikan fenomena strawberry supermoon. Jika ingin mengamati fenomena alam ini, sebaiknya objek pandang tidak terhalang oleh apapun, misalnya bukit, gunung, ataupun bangunan tinggi.